Rupanya untuk sedap bunyi, satu stand mic untuk imam, dia guna 9 mikrofon. Baru sedap bunyi dia. 3, 3, 3. Atas, tengah, bawah. Jadi sudut dia memang bunyi sedap. Dia pakai mikrofon, bukan mikrofon yang biasa-biasa. Sennheiser M408 buatan Jerman. Harga di pasaran saya ingat Malaysia lebih kurang dalam RM520 satu biji. 9 mikrofon, satu blow ada lagi 8. Katalah 99 blow, rosak semua. Dia ada spare lagi dekat bawah Kaabah, dekat dengan bawah marble putih antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah tu. Bawah tu ada laci. Tuan-tuan jangan pergi buka pula, esok orang tumbuk dia polis tu kan. Itu tempat simpanan barang-barang, keselamatan dia lah kan. Serangan orang kan, mana senjata tak ada, semua ada simpan dia tu. Jadi antara tahu ada 7 stand mic spare lagi. Satu stand ada 9 mikrofon lagi. Bayangkanlah, dia sangat serius tentang suara dan bunyi ini. Sebab itu bila dia azan, bila dia jadi imam, kita dengar tu sampai ke hati. Bahkan rindu pula lagi. Sebab dia orang sangat serius menjaga PA system. Dia punya amplifier keliling masjid 350. Speaker, beribu speaker. Tak dapat nak kira. Kami tanya berapa speaker ni. Dia pun tak tahu berapa speaker. Sebab dia buat wiring sampai ke hotel-hotel tu. Tu yang kita bila ke hotel, habis azan dia boleh masuk bilik aku. Terror betul lah bilan. Agak malaikat ni buat wiring. Malaikat apa? Dia orang memang Jerman punya teknologi. Dia buat betul-betul. Dia punya speaker bukan yang koman-koman lah. Philip, Community, Boss, Dynacord. Macam konsert Justin Bieber punya standard punya barang-barang ni. Memang serius. Dia punya PA system, amplifier dia. Wah, kalau azan, kenapa azan dia suara solid? Ada engineer suara duduk sebelah. Sound engineer duduk sebelah dia. Macam buat recording artis. Macam artis kan kalau menyanyi dalam cermin, kat luar tu kan ada engineer dia mengejar suara bagi sedap. Nyang, 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 nyang. Itu yang kita heran. Apa dalam kaset sedap kat luar teruk tu nyanyi? Kaset tu dia adjust bagi suara syoknya. Lepas tu kalau penyanyi yang kaset sedap, luar sedap, orang puji. Wah, kau ni memang telan mikrofon ke apa? Memang sedap betul suara kau. Kaset serupa dengan live. Tak dapat dah sekarang. Dulu semua orang pakai ejas-ejas-ejas dulu. Macam azan Masjid Haram, dia ada engineer. Allahu Akbar Allah. Oh, dia macam naik helikopter. Pop, 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 pop. Nak bagi bunyi tu sedap. Pegang macam ni. Macam DJ pun tengok. Adjust kan. Sebab itu suara dia orang sedap. Ada adjust. Macam kita, PA system kita, amplifier semua complete. Tapi kadang banyak kat tangan. Engineer tak ada. Bilal satu masuk, pula 10. Bilal dua masuk, pula 3. Imam datang, pula 4. Banyak kat tangan lah. Ilah Allah, kau dah tak ada ilmu. Yang kau usik-usik tu buat apa? Cuba biar je. Tu, baik tu kadang kita cadangkan masjid. Barang tu tutup, mangga. Jangan usik-usik. Yang boleh usik, orang teknisyen je. Orang wireman datang lah, baru buka. Kalau orang ni usik, orang ni usik, itu bunyi macam-macam. Yang kena current pun ada. Short wire. Allah, 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 Allah. Bibir terkena short wire. Mana wire bumi, wire apa, tak tahulah. Kita dah musim hujan-hujan ni, kau jangan main-main. Banyak main-main, tak boleh. Ni current ni. Masjid Haram, dia jaga betul. Lepas tu kita heran. Macam mana Syekh Ali Mullah, umur 70. Azan suara F minor. F minor suara. Setara dengan Ziana Zain. Tinggi betul suara dia. Umur 70. Ada penyanyi ke kau berganza 2 minggu lepas. A minor pun tak lepas. Jangan main-main. A minor pun tak lepas. Ini F. Rupa ejah banyak. Allah. Ejah. Oh, patutlah sedap. Pay system. Tapi masjid ni bagi saya dah boleh bagi pujian lah. Walaupun kita ada kubah. Biasanya suara tak bulat. Tapi ni marvelous lah dia punya susunan speaker dia. Canggih lah, canggih. Biasa suara lari sebab dia tak ada tempat berkumpul. Bulat macam ni. Terror lah. Dia punya yang pasang PA system ni ke terror lah. Boleh puji. Masjid Al-Haram satu lagi yang Bilal untuk semayang subuh kena ambil perhatian. Dia orang bila sebutkan As-salat
as-salatu khairu minan naum. Ah, itu kena ikut. Bilal di Malaysia jarang. Kita di Malaysia selalu as-salatu khairu minan naum. Ah, itu masalah. Punca makmum tak datang, kau panjangkan naum berbanding dengan solat. Bila terjemah, dia jadi doa. Arab punya azan, semayang lebih baik dari tidur. Tegas. Masjid kita, semayang lebih baik dari tidur. Tidur betul. Jadi naum mesti mau pendek. Solah panjang. Ini saya ingat dalam khusus Bilal kita selalu beritahu dah. Sebab nak bagi ramai orang semain subuh ni. Itu mentelamat kita yang paling utama. Jadi subuh warrior. Bolehlah ambil pelajaran sikit daripada Masjidil Haram. Hadirin hadirat dan rahmati Allah silah. Baitul Umar Al-Khattab meletakkan semain subuh berjemaah indikator sesebuah kampung itu ada keberkatan. Mari kita imarahkan masjid. Masjid kalau kita tidak imarahkan, rugi. Sebab kerajaan buat masjid atau majlis agama buat masjid, kita kira masjid ni harga dia ikut jemaah. Ini kita kiraan purata. Contohlah ada satu kawasan perumahan nak minta buat masjid. Dia pun ada dia punya pelan layut, dia lah layout macam-macam. Dia bawa orang kita. Biasanya kita tengok berapa jemaah di situ. Satu jemaah, kaedah buat bajet untuk pembinaan masjid, kasar punya kiraan lah ya. Satu jemaah kita kira kepala dia RM5,000. Satu jemaah RM5,000. Yang kata yang terbaru naik RM5,500. Satu kepala. Kalau tanah tu ada nak kena buat kerja tanah, satu jemaah jatuh 7-8 ribu. Kalau dalam paya punya tanah 12 ribu satu kepala. Jadi kita kira kalau 200 jemaah RM5,000 darab 200 lah. Maksudnya 1 juta. Kalau 500 jemaah, 5,000 darab 500. Kuang-kuang surau atau masjid tu 2.5 juta. Kalau 650 jemaah, darab 5,000, lebih kurang dalam 3.2 juta macam tu. Sebab itu, jemaah perlu diberi kepahaman. Masjid kita ni dibuat, dikira berdasarkan kepala tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak datang, tak ada makna lah. Macam hospital. Hospital kan ikut katil. Berapa katil? Satu katil berapa ribu, dia ada ratio-ratio dia lah. Sebab itu perlu diterangkan kepada masyarakat bahawa kita kena imarahkan masjid kerana masjid ini dibuat berdasarkan kiraan kita semua. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Ingatlah hadirat muslimin muslimat sekalian. Kita sama kita orang Islam. Sudah sampai masanya kita ini bersatu. Mentautkan kembali perasaan cinta. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita eratkan, yang keruh kita jernihkan, yang berbonggol kita ratakan, yang kesat kita amplaskan, yang menyalah kita betulkan, yang renggang kita rapatkan, yang sakit kita ubatkan, yang larat kita ingatkan. Marilah kita sama kita menjadi penyuluh di dalam gelita, menjadi penyabar di dalam murka, menjadi benteng dusun dan kampung, menjadi pagar teluk dan tanjung. Ayuh mulakan cinta itu dari masjid kita, mulai daripada malam ini. Sekadar itu, saya mengucapkan terima kasih di atas undangan dan perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga-moga pertemuan kita ini mengundang barakah daripada Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma nashkala hatta yufham innaka ta'lam wa la na'lam wa anta 'alamul ghuyub. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat itu Engkau keluarkanlah kami daripada kegelapan dan kebimbangan. Engkau muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Engkau jelaskan bagi kami apa-apa yang tidak kami fahami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, terutamanya perkara yang ghaib. Allah maftah alaina futuhal arifin, warzukna fahman nabiyyin,
wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana kau buka pintu hati orang-orang yang makrifat kepadamu. Kurniakanlah kepada kami kepahaman para nabi. Berilah kepada kami ilham para malaikat yang hampir denganmu. Jadikanlah kami orang yang cinta kepada rumah-rumahmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat pada malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.